Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kembali lagi di channel saya Syahruddin Ibnu Arabi Channel Setelah Kemarin kita telah membahas Kamus Bahasa Arab pada bagian huruf H Maka pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkannya pada huruf selanjutnya Kita masuk aplikasinya Kamus bahasa Arab kita cari. Nah, setelah huruf H itu adalah huruf wow dan ya, jadi sisa dua pembahasan lagi dalam kamus bahasa Arab. Namun, jangan khawatir, masih ada pembahasan di luar kamus bahasa Arab, masih seputar bahasa Arab. Kita masuk kamusnya. Rukwa al -waqiyyah. Realitas Al-wukuf Di Arapah Wukuf wa di Wa-wul-atfi Wa artinya dan Ataf artinya Menggandengkan Jadi sempama Ana wa anta saya dan kamu Wajibat Maaf sebentar alat pun nanti akan kita pelajari pada ilmu nahwu lebih panjang lebar insyaallah al wajibatu kewajiban kewajiban ini adalah bentuk jamak dari kata wajibun sebuah kewajiban jadi wajibatun adalah kewajiban kewajiban wajaha telah menghadapi dia seorang laki-laki telah menghadapi ini adalah fil madi kata kerja bentuk lampau yuwajihu sedang atau akan menghadapi ini adalah fil mudhari kata kerja yang sedang berlangsung dan yang akan datang makanya diterjemahkan yuwajihu artinya sedang atau akan menghadapi wajah telah menghadapkan ini adalah fil madhi yakni kata kerja bentuk lampau makanya diterjemahkan telah menghadapkan yuwajihu sedang atau akan menghadapkan ini adalah fil mudhari kata kerja karena fungsi fil mudhari itu menerangkan zaman hal dan mustakbal masa yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Makanya diterjemahkan sedang atau akan menghadapkan. Wahidun satu. Ini untuk muzakkar. Wahidatun satu. Ini ini juga, juga artinya satu. Namun untuk muannas, muannas itu untuk laki-laki, untuk perempuan. Dan muzakkar itu untuk laki-laki. Waridatun pendapatan-pendapatan ini adalah isim jamak, yakni kata benda dalam jumlah banyak. Waridatun artinya pendapatan-pendapatan. Mupratnya adalah waridatun, sebuah pendapatan. Wazir, wazirat, kementerian-kementerian. Ini juga bentuk jamak dari kata waziratun, kementerian. Wasiun, yang luas. Ini adalah isim fa'il pelaku dari luas wadihun yang jelas ini adalah isim fa'il wafaqa telah sepakat dia seorang laki-laki telah sepakat ini adalah fil madhi yakni kata kerja bentuk lampau makanya diterjemahkan telah dia seorang laki-laki telah sepakat yuwafiqu sedang atau akan sepakat ini adalah fil mudari Dan fil mudari, fungsi fil mudari itu menerangkan Terjadinya suatu perbuatan pada masa yang, yang, sedang berlangsung dan yang akan datang Makanya diterjemahkan sedang atau akan sepakat keun terjadi Waqifun yang, ber, yang berhenti atau Kadang diartikan berdiri Ini adalah failnya Fail dari kata waqafah akan dibahas secara panjang lebar dalam ilmu sorob. Walidun ayah. Walidun artinya seorang laki-laki yang beranak, makanya diterjemahkan ayah. Walidatun artinya seorang wanita yang beranak, makanya diterjemahkan ibu. Ini adalah fa'il. Wabbaha telah mencaci maki. Ini adalah fil madhi kata kerja bentuk lampau makanya diterjemahkan telah, dia seorang laki-laki telah mencaci maki. sedang atau akan mencaci maki. Ini adalah fil mudhari yakni kata kerja yang sedang yang fungsinya menerangkan waktu perbuatan sedang berlangsung dan yang akan datang. Makanya diterjemahkan sedang mencaci dia sedang laki-laki, sedang mencaci atau akan mencaci. Watiratun metode atau gaya. Ini adalah isim masdar. Masdar. Ini namanya masdar gairu Karena tak, tanpa ada tambahan huruf min di awalnya. Wajabah. Telah wajib. Dia sedang laki-laki, telah wajib. Yajibu dia seorang laki, laki sedang atau akan wajib. Ini adalah fil mudhari yang menerangkan zaman hal dan mustaqbal sedang berlangsung dan yang akan datang. Makanya diterjemahkan sedang atau akan wajib. Wajabatun makanan-makanan. Ini adalah ben isim jamak, yakni kata benda dalam jumlah yang banyak. Makanya diterjemahkan makanan-makanan. Wajibatun sebuah makanan. Ini adalah isi muprat dalam bentuk tunggal. Wajada dia seorang laki-laki telah mendapatkan. Ini adalah pil madi, Kata kerja bentuk lampau. Makanya diterjemahkan telah. Dia seorang laki-laki telah mendapatkan. Yajidu dia seorang laki-laki sedang atau akan mendapatkan. Ini adalah fil motori yakni yang menerangkan terjadinya perbuatan pada masa yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Wajhun wajah atau muka. Ini adalah isim. Isi, isim masdar ghairu mimi. Wajjaha telah mengarahkan dia seorang laki-laki telah mengarahkan yuwajjihu dia seorang laki-laki sedang atau akan mengarahkan wahdaniyatul wahdaniyatullah keesaan Allah Subhanahu wa taala wahdahu sendirian wahyun ini adalah isim masdar ghairu mimi wahyu wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala wahidun tunggal Wadda'a Ini di sini dituliskan perpisahan Namun arti sesungguhnya ialah Mengucapkan Telah mengucapkan selamat tinggal Yuwadda'u Sedang atau akan mengucapkan selamat tinggal Wasnun Timbangan Wasnun ini adalah isim masdar Mas, Isim masdar Wairumimi dinamakan isim masdar ghairu mimi karena tidak ada tambahan huruf mim di awalnya. Wazirun seorang menteri. Ini adalah fa'il. Wasailu. Ini adalah isim jamak. Artinya kata benda dalam jumlah yang banyak. Artinya wasailu, perantara wasailu perantara-perantara dan mufradnya adalah wasilatun wasata artinya berada di tengah-tengah telah berada di tengah-tengah ini adalah fil madhi kata kerja bentuk lampau wasi'a ah. telah luas ini adalah fil madhi kata kerja bentuk lampau yasiu sedang atau akan luas ini adalah fil mudhari yang menerangkan terjadinya perbuatan sedang atau akan berlangsung. Makanya diterjemahkan sedang atau akan luas. Wasama telah menandai. Ini adalah fil madhi kata kerja bentuk lampau. Akan dibahas secara panjang lebar insyaallah pada ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Yasimu sedang atau akan menandai. Waspun sifat Ini adalah isim masdar atau gairu mimi. Wasala telah sampai. Dia seorang laki-laki telah sampai. Yasilu ila. Dia seorang laki-laki sedang sampai atau telah sampai. Wasiatun sebuah wasiat. Ini adalah isim masdar atau gairu mimi. Wada'a. Ah. Dia seorang laki-laki telah meletakkan atau telah menyimpan. Ini adalah pilmadi kata kerja bentuk lampau ya tahu dia seorang lelaki telah meletakkan atau telah menyimpan wudhuun wudhu ini air wudhu wadiun udun ini wadiun ini adalah isim masdar gairu mimi. isim masdar yang tidak ditambahkan huruf mim di awalnya wadiun rendahan watanun tanah air Wada'ifu, pekerjaan-pekerjaan ini adalah isim jamak. Jamak isim jamak itu ialah kata benda dalam jumlah yang banyak, makanya diterjemahkan Wada'ifu, artinya beberapa pekerjaan atau pekerjaan-pekerjaan. Wadi sebuah pekerjaan ini adalah isim mufrad kata benda dalam bentuk tunggal. Wadawifu telah menasihati. Dia seorang lelaki telah menasihati. Ini adalah fiil madi, kata kerja bentuk lampau. Makanya diterjemahkan dia seorang lelaki telah menasihati. Ya ya aidu. Dia seorang lelaki sedang atau akan menasihati. Ini adalah fiil madi, kata kerja bentuk lamp kata kerja yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Makanya diterjemahkan sedang atau akan menasihati. Wafatun. Wafat وفات atau meninggal dunia. Ini adalah isim masdar gairu mimi. Isim masdar yang tanpa ada tambahan huruf mim di awalnya. Artinya wafat. Isim masdar artinya pokok suatu kalimat. Waffara telah memenuhi. Dia seorang lelaki laki telah memenuhi. Adalah fil madi kata kerja bentuk lampau. Makanya diterjemahkan telah memenuhi. Dia seorang lelaki laki telah memenuhi. Yuwaffiru Artinya sedang atau akan memenuhi. Ini adalah pil mudhari kata kerja yang menerangkan terjadinya suatu perbuatan sedang berlangsung dan yang akan datang. Istilah Arabnya zaman hal dan zaman mustaqbal. Wibqa persetujuan atau wibkun. Persetujuan ini adalah isim masdar. Masdar gairu mimi. Wasannya fi'lun mengikuti wazan atau pola fi'lun persetujuan izi masdar ialah asal suatu kalimat waffaqa dia seorang laki-laki telah menyepakati yufiqu sedang atau akan menyepakati ini adalah fil mudhari kata kerja yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Wafakahullah telah memberi taufik atau di terjemah lengkapnya Allah telah memberinya taufik dan boleh juga diterjemahkan semoga Allah memberinya taufik waktu sebuah waktu ini waktu sekarang di Indonesia kan waktu adalah isim masdar ghairu mimi ah telah terjadi Ini adalah fil madi kata kerja bentuk lampau, makanya diterjemahkan telah terjadi. Ya kau sedang atau akan terjadi. Ini adalah fil mudari kata kerja yang menerangkan sedang berlangsung dan yang akan datang. Wakudun bahan bakar. Waladun seorang anak laki-laki. Ini adalah isim muprat dan muzakkar. Isi itu ialah kata, kata benda dalam bentuk tunggal dan muzakkar itu laki-laki. Makanya diterjemahkan anak laki-laki. Ulida -laki. telah dilahirkan. Ini masuk dalam pembahasan naibul fa'il nanti insyaallah pada pembahasan ilmu nahwu dalam hampir di akhir pembahasan ilmu nahu akan dibahas namanya naibul fa'il atau pengganti pelaku ulida telah dilahirkan dia seorang laki-laki telah dilahirkan walla dia seorang laki-laki telah menjabat ini adalah pil madhi kata kerja bentuk lampau yang menerang makanya diterjemahkan telah menjabat yuwalli dia seorang laki-laki sedang atau akan menjabat ini adalah pil mudhari Ia kata kerja yang menunjukkan zaman hal dan zaman mustakbal. Masa sekarang dan yang akan datang. Makanya diterjemahkan yualli artinya sedang atau akan menjabat. Walidun bayi. Nah, Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kamus bahasa Arab pada huruf waw. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Di pertemuan terakhir di... Kamus Bahasa Arab, yakni Arab Indonesia, insya Allah yang akan kita bahas pada pertemuan terakhir. Dalam kamus Bahasa Arab, maksud saya pertemuan terakhir dalam kamus Bahasa Arab, namun jangan khawatir, masih ada pembahasan lain selain kamus Bahasa Arab, yaitu masih ada kiraat, kiraat satu, dan kiraat satu pun terbagi. Menjadi beberapa pembahasan ini bisa dilihat masih banyak. Insya Allah masih panjang pembahasannya sampai 36 nomor 6 judul. Dan kiraat 2 juga terbagi beberapa nomor juga. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah membahas kamus bahasa Arab setelah menuntaskan. Insya Allah besok akan saya tuntaskan kamus bahasa Arab pada huruf ya. Seperti biasa, sebelum saya mengakhiri tutorial saya, jangan lupa video saya di like. Dengan menekan tanda jempol yang jempolnya menghadap ke atas. Agar saya semakin semangat, semakin banyak yang like video saya, insya Allah saya semakin semangat untuk upload video hampir setiap hari. Selanjutnya, channel saya tolong di subscribe. Di bawah ini bisa dilihat di situ tertulis subscribe. Itu warna merah. Ditekan, kemudian setelah ditekan, berubah menjadi warna hitam. Setelah menjadi warna hitam, ditekan lagi tombol loncengnya agar tidak kehilangan info video terbaru dari channel saya. Selanjutnya, video saya di share atau dibagikan ke seluruh teman, dunia maya, anda semua, agar manfaatnya lebih luas. Kemudian beri komentar sesuai dengan judul, karena komentar yang tidak sesuai dengan judul itu berakibat fatal kepada channel saya, atau berdampak buruk kepada channel saya, atau istilah YouTube-nya, komentar yang spam, dan juga usahakan jangan pernah mengulang komentar yang sama, karena itu masuk dalam spam karena dianggap yang mengirim komentar itu adalah robot, bukan orang. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya, saya promosikan juga channel saya yang lain. Karena channel saya itu ada tiga, yakni yang ini. Yang foto profilnya warna hijau tua. Dan yang lain lagi foto profilnya warna merah pudar. Dan yang satu lagi foto profilnya ada gambar jempol dan di situ tertulis Like dan subscribe serta komentar di akan saya tampilkan di akhir video ini. Kemudian bagi yang ingin mengunjungi semua akun dunia maya saya atau add tolong add semua akun dunia maya saya juga saya cantumkan di akhir video ini. Mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, IMO, WeChat, MiChat. Dan lain sebagainya, pokoknya lengkap ada semua di situ. Jadi silakan dicari di dunia maya Anda, agar kita bisa komunikasi lebih lancar. Selanjutnya di situ juga ada saya tampilkan foto rumah saya, bagi yang ingin berkunjung ke, ke rumah saya, di Dusun Muhajir, Desa Jengen Raya, Kecamatan Raya Kebupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat. WA081282. 633259 HP 081 243 Bisa juga dibaca di akhir video ini Insya Allah saya cantumkan Dan bagi yang ingin menyumbangkan rezekinya Di akhir video ini juga saya cantumkan Nomor rekening saya Sekian Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kehilapannya itu bukan unsur kesengajaan itu adalah unsur karena saya manusia tak luput dari salah dan lupa sebagaimana pepat Arab mengatakan al insanu maqalul khata iwan nisyan manusia adalah tempatnya salah dan lupa sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh